Astagfirullahalazim. Sobri, Sobri, kamu itu udah nendang bola sembarangan, terus kamu ngompol lagi. Oh, Sobri ngompol. Yeah! Sobri ngompol. Berarti di kalsernya Sobri banjir dong. Ente tetet jamala. Wah, olahraga pagi enak banget. Wah, mancul Sobri, mantap betul. Mantap. Iya dong, siapa dulu Sobri? Positi, awas. Aduh. Sobri, aduh. Alamak, sungguh. Kenapa sih? Aduh. Maaf sih, Tai. Tadi ada bola. Aduh, bau pengak nih, Pak Ustaz. Ini kan spraynya si Sobri, bekas ompol dia ini. Jadi bekas ompolnya si Sobri ini, Pak Siti. Iya, Pak Ustadz. Mau pengak, Pak Ustadz. Enak baunya. Enak-enak pakai nasi kalau enak mah. Ya udah, gini aja, Pak Siti. Nanti spraynya, Pak Siti nggak usah cuciin ya. Kasih ke saya, nanti biar saya kasih Sobri. Sebagai tanggung jawab dia, jadi dia harus nyuci sendiri spraynya, ya. Pak Ustadz, jangan, Pak Ustadz, jangan, Pak Ustadz. Kamu kenapa? Jangan ragu-ragu, Mas. Yalah, atau dibantuin sih, itu ngomongnya. Udah, kurungin lagi. Jangan, Pak Ustadz, ini saya harus mandi nih. Jangan, ini mandi, kan ini mandi. Oh, mandi lagi. Iya, betul kata Ustadz, kudu mandi. Mandi, cuci, pakai tanah sampai 7 kali. Astagfirullahaladzim. Kata-kata aja. Ya Allah, tuh dia tuh anak-anak tuh. Aduh, gimana nih? Astagfirullahaladzim. Bocah ya kelakuannya. Alamak, Sobri, Lukman, lihat deh. Itu Ustadz Ridwan pengen kesini. Kau kocok. Ayo kita kabur. Ayo. 3, 2, 1. Jangan di depan. Aduh. Aduh, Sobri, Indra. Katanya tadi kalian mau lari, tapi ternyata kamu jalan di tempat. Itu mana main sungguh menyebalkan. Baru siap-siap, aku pengen jalan. Ya, nggak boleh kemana-mana. Iya. Indra, Sobri, kalau kamu mau jalan di tempat, ajak-ajak Lukman dong. Ayo. Kamu lupa, dan jalan di tempat siapa sih? Orang kita mau kabur. Iya. Lepasin dong, saya mau kabur. Berhenti. Astagfirullahaladzim. Sobri, Sobri, kamu itu udah nendang bola sembarangan, terus kamu ngompol lagi. Oh, Sobri ngompol. Yeah! Sobri ngompol. Berarti di kalsernya Sobri banjir dong. Kan Sobri udah besar, masa seumur dia kencing di celana? Iya nih. Tadi aja nendangnya keren tuh. Pas dioper sama Mr. Sergi, nendangnya widih. Ternyata dia masih ngompol. Ya. Sobri, kamu tuh kalau udah besar tuh jangan ngompol. Itu malah main sungguh bikin malu. Ini semua tuh gara-gara Aikal. Masa? Astagfirullahalazim, Sobri. Kamu ini pakai nyalain orang lain lagi. Udah jelas-jelas kamu yang ngompol. Nggak usah nyalain orang lain. Ini sekarang Ustadz minta sama kamu, kamu cuci spraynya sampai bersih, ya, sampai wangi. Terus jangan lupa tuh, kasurnya dijemur lagi, ya. Paham tuh? Paham, nak. Ini tuh, Sobri. Tangkap. Pusing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz. Nggak mau. Ustadz bau. Bau beneran tuh. Astagfirullahaladzim, Sergi. Kayak gak pernah ngompol aja sih, mister. Bau. Kek, maaf, Kek. Kalau boleh tahu, anak kakek tuh kerjanya apa ya? Iya, semacam itulah. Apa jual beli, apa kayak gitulah. Jual beli ya gitu loh. Kakek sendiri kurang paham. Jual beli. Kayak semacam pengusaha dong, Kek. Wah, berarti orang kaya dong, Kek. Banyak acuannya juga. Orang-orang sih begitu. Tapi kakek nggak tahu, nah. Ya maklum lah, kakek mah nggak paham gitu-gituan. Iya, kalau orang kaya, rumahnya banyak, rumahnya gede, uangnya banyak. Dan mainannya
banyak-banyak juga. Aduh, aduh. Kenapa kakek nggak mau tinggal di sana? Ya, kakek nggak begitu paham, nak. Mungkin karena mereka tidak suka, kakek mungkin ngerepotin mereka. Jadi ya, begini aja lah. Astagfirullahaladzim. Harusnya nggak boleh begitu, kek. Biar bagaimanapun kondisi kakek, mereka harus tetap menerima dan merawat kakek dengan ikhlas. Bisa. Ada apa ya, kek? Itu tadi ada tukang gorengan. Kakek mau beli gorengan. Haikal, tolong kamu beliin gorengan buat kakek ya. Ini uangnya nih ya. Ini kek. Aduh, ini kesukaan kakek nih. Makasih ya Haikal ya. Sama kek. Jalan lagi kita ya. Hati-hati. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Maaf, Bapak mau ketemu siapa ya? Saya mau ketemu Bapak, ada? Ya, ada. Oh, ada. Jadi Bapak mau ketemu saya? Perasaan saya nggak kenal kalian. Pak, maksudnya gini, Pak. Jadi kita bukan mau ketemu Bapak, tapi kita mau ketemu Bapak yang pemilik rumah ini, Pak. Oh, kirain. Bapak yang punya rumah ini kagak ada, lagi keluar. Kira-kira pulangnya kapan, Pak? Waduh, kurang tahu ya. Masalahnya Bapak itu pulangnya enggak nentu, Dek. Gitu ya, Pak ya? Iya. Ya sudah, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Ya udah deh, kalau gitu kami mau pulang dulu. Nanti kalau yang punya rumah datang, tolong sampaikan saja bawa kakek Arif ke sini. Ya, nanti saya sampaikan ya. Iya, terima kasih, Pak. Iya, iya. Ustaz. Ya. Kita mau kemana, Ustaz? Ya pulang ke pondok. Masa masuk ke dalam? Lah, kakek Arifnya gimana? Iya, Ustaz. Ya kakek Arif kita bawa lagi ke pondok. Nanti kita bicarakan di jalan sama kakek Arif ya. Oh, iya. Ya, udah. Naik mobil deh. Ya. Lagi terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini banget ya. Masya